Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita nak pergi angkat barang pindah hari ni. Kuantan X apa Sentul Sky awal ni resident pergi Kuantan. Kuantan tak dapat mana. Okey, mari kita mulakan perjalanan kita. Agak-agak lebih estimate sampai pukul 9.51. 16 kilo 23 minit kalau tak jam. Lari kot tu jam, lari kot ni pun jam. Tak tahu nak lari kot mana dah. Benda pun sayap ni lori ni. Terbang. Lepas ni kita jalan sana. Yang dia apa, Sungai Besi punya airport tu. Orang kaya. Baru lah kan macam paper. Ni wah betul macam paper. Lalu sana jam tak bergerak. Bukan apa tak bergerak, dia bergerak tapi tak ada jalan macam ni. Tolong gila. Masuk apa highway ni, jalan sini. Lalu pantai dalam Belu Bangsa ni pun jam juga. Kita lagi duduk kanan. Kau nak masuk apa pantai dalam. Kan ni map ni masuk dalam town pula dah. Hai, kat mana wey? Banyak main-main dengan aku. Kata dekat Sentul. Ini kat mana wey? Ini jalan Pudu ni. Jalan Merdeka. Jalan Pudu lah depan tu ke tak tu. Jalan Raja Laut tu. Nak pergi apa tempat mainan banyak-banyak yang jual mainan tepi jalan tu kan. Kat situ. Ya, aku try tanya tuan rumah ya. Dia pergi dulu, tuju situ dulu. Baru kita call dia. Takut kadang-kadang alamat ni pelik juga. Bro cakap dah, salah. Mana nak berhenti? Mana ada rumah situ pejabat semua? Tengah-tengah bandar KL ni lah. Kaya betul yang saya bulu ni aku ni. Dia Sky awal ni resident, Sentul. Location dia bagi salah tu kadang-kadang. Kadang-kadang ada customer ni dia cakap kawasan tu tapi tempat lain. Ada pernah kena juga. Aku tak tengok mana betul-betul location tu. Ni dia bagi location baru. Tengok lah. Barang dah get ready dah. Cuma yeah, yang besar lah angkat tak. Tak angkat lah apa yang semua-semua yang kecil-kecil ni. Dah masuk kereta separuh yang maksudnya yang kecil-kecil lah yang dalam plastik. Cuma baru sampai jumpa blok C. Tu tuan rumah kaca merah kaca tidur lagi. Bersama dengan player kita Amin. Aku suruh dia ponting kerja ni lagi. Ikut aku kena buang tak tahu main. Kena salahkan aku kan. Diorang ada kat sana. Kan aku baru balik dari sana. Tinggal diorang kat sana. Boleh orang. Kalau tak aku ajak kau dah pergi. Dah, mari. Barangnya tak banyak ah. Alah, lift pun kecil sangat. Ni, ha, sangkut sini Min. Sendal-sendal dulu. Sekejap lagi dia dalam sikit. Tak tahu sendal dulu sini ke mana. Ni yang pertama turun. Kita rasa dua kali je. Ni naik depan ni. Buat tu habis Amin lah. Agak-agak je tu lah. Lagi sekali naik atau habis lah. Buat ni yang besar. Yang kecil-kecil kat atas semua.
Yang semua kat atas semua yang lalu-lalu. Barang bawa. Tadi ingat barang kecil, barang besar. Mari, tilam. Ni lah. Katik. Sofa tu. Ni barang dia. Settle. Kalau diikut di susunan tu, dalam setengah lah. Ha, sampai pintu tu. Perisai pintu. Ni kita susun macam ni. Ni lebih diri. Meja ni lebih diri. Ni susu atas. Mari ni rapat sini. Tilam tu kasih berdiri. Setengah lah. Lebih kurang. Transfer barang. Dia takut tak muat dalam lori. Habis umat dalam kereta ni. TV ni? TV biar dalam kereta dia. Kalau tak ambil barang. Ni akan naik Azia je. Banyak naik bayar mayat. Cuma bayar duit pun tinggal. TV tak payah Amin. Tak tilam ambil lah. TV tak payah. Tak tilam biar je lah. Ha, biar je tu. Ha, biar. Capek waktu tu. Aku tak berani nak ejah-ejah kereta orang. Aku rosak. Kenapa nak bawa gila? Tu kunci mak. Ada tarik, tarik. Ha. Cari kedai makan. Akak tengah belanja. Amin, tak tahu nak pergi mana. Ikut dia. Cek video call lagi. Ni makan kat makan dekat sana tu lah. Belah-belah apa? Belah-belah Shell bawah flyover tu. Itu senang sikit parking. Sini ada kedai dalam tapi parking pula susah. Sampai sempit pula tu. Tadi nak makan nasi kukus kat dekat tempat dia tu. Susahlah situ. Nanti kalau kita parking lagi gigat kacau. Suara gali lori. Makan pun tak senang. Orang kat luar je. Yo, naik kereta eksekutif tu. Seat pilot. Jom kita pelan-pelan kayuh. Akak tu nak pergi meninggah sama kawan dia dulu. Kita nak pergi temeluh. Ambil manpower. Kita sambung kat sana, okey? Bagi sebab kenapa nak bawa lori. Layan lah. Cepat. Sebab pertama, takut driver mengantuk. Sekarang ni aku mengantuk kan ni? Tak. Ha? Bagi lampu, bagi lampu. Bagi lampu, apa kau ada kenal aku? Tak payah lah. Layan lah. Cepat. Kalau nak bawa lori, aku nak tanya rukun iman dia berapa? Ha? 5. Ha, cepat. Apa? 3, 4, 5. Bola otak lah. Tumbuk kepala ni. Tak payah lah. Ini butir ni kalau jadi apa-apa senang. Cepat. Okey, aku bagi soalan senang je. Okey, kenapa nak bawa lori? Sebab. Tak nak bawa. Kau kan nak cuba sekarang ni. Takutlah mengantuk ke benda. Agaknya aku mengantuk kau sekarang ni. Tak tahu nanti kalau dah mengantuk susah. Aku mengantuk aku pun dia tidur lah. Tak payahlah tidur. Jalan terus. Nak jalan terus kenapa pula? Ha, tak ada. Sekarang zaman tak ada berhenti. Aku berhenti akulah. Lori aku. Aku nak berhenti ke? Aku nak buat apa ke? Dah tak apalah. Tak turun? Buka pintu turun. Terjun. Cepatlah. Kau nak tangkap polis ni. Ha. Joget apa ni? Joget ulak. Kan jaga kucing. Budak-budak bodoh ni je ni. Budak-budak bodoh. Yo.
rondang. Pak kau. Tengok wayar, tengok wayar. Tengok wayar guys, tengok wayar. Aku suka mesti cakap kita tengok wayar. Ha, kita berada di kampung rondang-rondang guys. Semoga kita dimudahkan untuk barang guys. Okay guys, thank you. Mana simpang dia? Simpang dan tempat Ahmad. Oh ya, luar. Oh tu, panjang umur dia mesej. Warna hilam. Mana mesej aku? Sekejap kak eh. Tengah bawa lori. Jadi kita balas. Sampai rumah kita balas WhatsApp kak. Oh ya, lampu besar. Kereta tu lagi lah. Bodoh sangat kereta. Oh, bawa yang betul lah. Lalu buat. Tapi yang cuci kabel aku. Simpang. Mana ni? Simpang mana ni? Kereta tu sini dekat tengah. Okey, ni simpan dia. Mana rumah dia? Weh, simpan dia. Oh ni rumah dia gelap gelita. Sekejap, aku telefon dulu. Wah, oh, sempit jalan rumah dia. Oh ni rumah dia. Celah beda ni. Wire, ada wire. Nampak. Ini wire. Satu tak lepas. Buat kerja yang merungut ha? Hari aku tinggal balik duit ni. Apa pergi? Kalau aku balik yang lepas lagi. Sama main. Sengih. Tak ada lesen. Ada wire lah. Oh ya, halus-halus. Angkat di dalam belakang tu rumah rumah lain. Almari. Dengan almari tu. Almari tu, almari ni putih ni. Aku tengok hang buat kerja, dia sabuk. Apa dah? Aku. Memanglah aku buat kerja mesti mouse. Barang semua longgok kat luar. Rumah nombor 2. Laju ya kak ni. Rumah nombor 2. Rumah nombor 2 ni. Terpaksa diriku, aku kerja.
Tu apa dia tu? Angkat tu, angkat tu. Tu tu. Bunga ke apa tu? Pulang balik. Lagi ada ada benda ikut balik lagi. Baik, boleh bos. Masih. Dream size. Anga, tali kemas ah. 6 lubang. Tali bel kemas. Letak ya cantik. Aku tanya dia kata kalau PC berat pakai ring besi. Ring ni jenis tegak. Kalau pakai yang China baru ni, dia kata tak boleh tahan, nanti crack, retak dekat nak tu. Tu tali tu. Walaupun ring baru ring China ni tak tahan. Tali tu yang 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 tu yang jatuh tu betulkan balik. Oh ni hijau ha tu. Betul. Sekali kan, sekali kan. Nyangkut semua sekali. Tarik buat keluar, sekali kan masuk balik. Ha tu tarik balik. Ha tu. Pusing balik tali dia. Tu satu lagi tali kat belakang. Penyangkut-penyangkut semua sangkut balik. Susun yang cantik. Buat kerja baik lah. Bawa dapat gaji. Mas satu setengah. Tak ada. Troli tak elok ni, troli ni. Mai, mai kena tinggal lagi. Ha. Cepat jom. Tu pintu. Anjing, bodoh anjing. Dah anjing tu kan kejar pun. Takut. Akak tu cakap sini trim dek. Tengok siapa bro. Apa memang celaka. Lampu rosak satu. Rosak satu. Cermin tak ada. Satu. Dua. Banyak rosak ni lampu. Tiga. Rosak. Lantai rosak tak repair lagi. Banyak rosak tu ini. Biasanya tidur sini lah. Tapi kita tak tidur. Balik esok ada appointment. Sana satu, dua. Okay. Rosak. Ini tercabut. Banyak betul tercabut. Okay. Kita buat challenge malam ni nak. Okay, boleh. Aku berhenti. Ha? Kita pakat-pakat tua nak. Nak. Eh, orang macam saya ni bang. Ni saya nak cerita kisah saya. Dulu dalam hutan umur saya 90-93 tahun. Eh. Okay. Okay. Duduk dalam hutan 9 tahun. Okay, okay. Boleh sekarang ni guys. Kita duduk tempat cerah. Jangan ada buat ramai lah tapi jalan lagu ni. Tunggu, tunggu ya. Tak jatuh ya. Jalan lah elak-elak sikit lah. Tunggu je ha? Tunggu aku cari tempat tempat semak hutan sikit aku nak berhenti. Tak ada kita buat challenge lah. Challenge apa ni malam-malam ni tak kena betul. Tak. Aku bagi 100 lebih. 150. 100. Mainan je tu ni. Okey ha tunggu je. Okey 200 ke atas. Kita tunggu seorang ngecek saya. Okey. 300. Sekali body kit kita check. Ni orang betul yang ha? 9 tahun. Betul lah. Sekarang ni sekarang ni kita dah sampai kat kampung. Kampung ni kampung kita dulu. Okey tunggu ya. Dia ada buat main tempat ni. Allahu akbar. Bawah lah. Okey. Dah balik dah dah dah. Ni depan sikit depan. Tak boleh depan. Bodoh. Depan saya elok sikit. Tak boleh. Ha ni. Depan tu okey.
trek ni ada tempat yang paling gelap depan tu. Dah. Depan tu sikit. Sikit je. Tak ada. Ni tempat mainan je balik. Kan tak apa lah kan. Jangan nak berlawan main dengan saya cik. Okay. Dah. Depan sikit lagi. Sini cerah sangat. Gelap-gelap sikit. Ya Allah, bondong macam ni. Aku memang takkan turun. Sampai bila bila. Yeah. Turun. Pedekak. Turun lah. Hanya kau yang ada dalam mimpi. Terasa bagasa. Dan pilu. Alah, meletak. Turun. Pergi tarik. Kita tak main dah tempat lagu ni, bang. Tolonglah sikit lah. Ni muka tengok lah. Tempat lagu ni mainan je, bro. Takut pun dan bayar bakau. Amazon ni orang dia. Cakap sah. Tempat lagu ni. Ya Allah, mainan, bro. Kau pergi dia kan? Kau anak duduk sini, boleh try. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang menuju jam pukul 5 pagi. Semalam, trip semalam dah selesai. Ambil barang dekat Sky Awan ni, sebetul. Lori 3 tan, request customer. Dengan 2 manpower, 1 driver, 1 kelindan. Barangnya tak banyak, sikit je. Lepas tu terus kita shoot pergi hantar sampai Kuantan. Tapi nak hantar tu kita bawa lebih manpower. Sebab aku malas buat kerja. Jadi aku gantikan tempat aku lagi seorang. Baru sampai tol Karak ni. Semalam dah cas tidur 2 jam. Balik pada sana. Mengantuk tidur sekejap. Mandi tadi tu gerak balik. Trip kita 17 hari bulan ni mungkin tak pergi lah kot. Rasanya kita lah dengan trip ni je. Lepas tu kita ingat nak repair lori. Lori banyak benda yang nak kena maintenance. Pipi sebelah kiri tercabut. Lampu signal tepi set maker tu banyak dah tak ada cermin. Ada yang tak menyala. Apa lagi lampu depan ni, sebelah kanan lampu besar ni dah padam, dah terbakar. Lantai tak repair lagi. Dia ingat maintenance dulu lori. Lori dengan tak basuh je. Grease tak tembak kat longsap. Okay, minggu ni tak jalan lah trik tompang. Kita ambil lori apa, cari customer yang sewa satu biji. Video kita mungkin sampai sini. Nanti kita sambung lagi. Kalau ada nak sewa lori, Boleh WhatsApp aku. Okay. Link ada dekat description. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.